Sosok Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa masih menjadi teka-teki. Presiden Jokowi nantinya akan memilih satu dari tiga kepala staf TNI untuk menduduki posisi tersebut. Namun DPR memprediksi sosok yang akan menggantikan Andika adalah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Pendapat tersebut disampaikan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP Rudianto Chen. Rudianto mengungkap alasan mengapa Yudo Margono layak menjadi penerus Andika. Menurutnya, meskipun terlihat santai, Yudo memiliki ketegasan dalam bersikap. Selain itu, kinerja Yudo selama di TNI Angkatan Laut juga dianggap sangat baik. Dikutip dari Kompas.com, Rudianto tak hanya menilai berdasarkan objektivitas saja. Ia juga mengamati pola atau sistem pergantian Panglima TNI, yang mana selalu bergiliran setiap matra. Oleh karena itu, Rudianto yakin jabatan Panglima TNI selanjutnya akan ditempati Yudo Margono. Diketahui jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI akan segera berakhir pada Desember mendatang. Namun, surat presiden atau surpres pergantian Panglima TNI hingga kini belum juga dikirimkan ke DPR. Tenaga ahli utama kantor staf presiden Ali Mohtar Ngabalin mengatakan, Presiden Jokowi telah menyiapkan surpres pergantian Panglima TNI. Menurut Ali Mohtar Ngabalin, hanya tinggal menunggu waktu saja surpres itu dikirim ke DPR. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!